servis akan dimulakan oleh KL Thunder dengan seperti biasa Syahir Rosdi. Cuba diangkat oleh Mior Zulfikar namun bola tersebut jatuh. Kosong untuk KL Thunder. Satu lagi servis padu. Memang laju tu bola tu. Tepat ke sasaran tiga. Betul-betul di antara Aizat dan Zulfikar. Dengan Aizat dan Zulfikar tampak terpaku di terpaku situ. Dan tiada sesiapa. Oh. Ini macam game yang sebelum ni saya tengok. Tiga kali servis, tiga mata berturut-turut diperolehi daripada hasil servis Syahir Rosdi. Palingan berkualiti dan juga rejaman berkualiti dari Syahir Rosdi. Sudah. So, Aizat Aiman hantar bola. Oh, itulah kelebihan. Itulah kelebihan yang ada pada Hairul Zaman. Dia dapat membaca timing rejaman daripada Aizat Nordin. Lihat, beliau menunggu masa yang cukup tepat untuk bangun dan mengangkat kakinya. Baik, apungan. Oh. Ujian harus diberikan kepada Amirul Zazwan. Kerana berjaya mengampung bola itu dengan baik. Zaman tidak mensiasiakan peluang. Sesuatu yang lebih kurang sama apa yang dilakukan oleh Mio Zulfikar. Ya, bila dia tengok Zaman naik di atas, No, Aizat ikut naik belakang tapi pukulan tu dia pukul di bawah. Saya diangkat oleh Aizat. Panan. Antara silang dilakukan oleh Aidil Aiman. Cuba dicabar oleh Khairul Zaman. Tapi padu tu dipasang daripada Nur Aizat. Terkena hadangan dan lantun keluar. 13 sama. Ke arah kali ini. Oh, satu tindakan bijak daripada Hairul Zaman. Hanya melakukan tapping saja ke atas badan Nur Aizat Nordin. Dia pemain. Bila anda tak menggunakan kekuatan, anda menggunakan akal anda. Ya, kalau kita lihat memang penuh blocking yang dilakukan oleh Nur Aizat. Kali ini bijak dari Hairul Zaman. Perak Faisal. Oh, kesilapan dari Jakrit Timbangon memberikan mata kemenangan untuk KL Thunder di set yang pertama. Walaupun cuba diikut rapat oleh Perak Faisal, namun penyudahnya. Di belakang garisan pemain. Lihat kepada kemenangan untuk Kuala Lumpur Thunder. Servis dari Jakrit Timbangon yang masuk menggantikan Mio Zulfikar. Pukul tadi tu, dia jadi macam ni, macam kau potong bola tu. Dah. Tantaran. Baik. Servis yang agak berhati-hati dilakukan oleh Jakrit. Hanya melepas saja. Kedua untuk Jakrit. Oh, cantik kali ini. Dia lebih yakin dan lebih berani untuk mengambil risiko. Ya. Di sini saya perhatikan Aizat. Aizat memainkan peranan. Servis untuk KL Thunder. Oh, sekali lagi. Oh, kali ini malam ini banyak banyak mata dihasilkan daripada servis Syahir Rosdi. Ini malam beliau yang punya. Ya, kita dapat lihat konsistensi tiap kali servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi. 10-15. Baik. Baik. Ah, sayang bola tu. Adakah sedikit tergesa-gesa daripada Khairul Zaman? Bola yang telah dapat diselamatkan oleh Syahir agak tidak seimbang
badan Aaron Sabah untuk melakukan tapakan. Syairus Di. Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Satu servis yang tidak terjangka langsung oleh Aidil Aiman. Tepat ke arah badannya. Jadi yang main telah ringan yang sememangnya tepat untuk Syairus Di menghantar bola tersebut ke arah Aidil Aiman. 18-11. Satu mata lagi yang dicari daripada tiga servis. Jika tiga mata yang berjaya dikutip dari servis. Kat oleh Aidil Aiman. Oh, satu kesilapan daripada Nur Aizat Nordin. Saya kira dia hanya ingin melakukan tapping. Tetapi sayang tidak lepas. Challenge nombor 2, kaki melepasi jaring. Challenge yang diminta oleh Aidil Aiman. Walaupun kita nampak ada tali kasut yang terlepas tu. Keputusan juri, kaki tidak melepasi jaring. Ya, tidak. Jadi pemain serba tidak menjadi untuk Perak Bison di fasa kedua, di set kedua itu. Walaupun betul, pada awalnya mereka mendahului dengan cukup selesa. Itulah pengalaman yang memainkan peranan yang cukup penting untuk Kel Tanda. Mata akhir 20-14 terarah kepada Syairus Di. Diangkat oleh Aizat. Oh, bersih. Satu halangan kemas daripada Khairul Zaman. Sebalik kita jangkakan gulungan daripada Aizat itu akan berikan mata kepada Barat Bison. Namun lihat adangan ini dari Khairul Zaman menutup cerita di set kedua. Untuk berikan mata kemenangan untuk KL Thunder. Jadi kemenangan bersih dalam 4 perlawanan untuk KL Thunder. 21-19, 21-14 dalam masa 28 minit di set kedua ini.